Memasuki hari ke-8 puasa Ramadan 1444 Hijriah, terpantau kepadatan arus lalin menjelang berbuka puasa. Probolinggo CB News Indonesia, membludaknya arus lalin mulai dari Bundaran Glaser hingga sepanjang Jalan Cokroaminoto saat menjelang berbuka puasa. Namun demikian, respon Polres Probolinggo Kota menurunkan anggotanya ke segala titik kemacetan. Terpantau di setiap pertigaan dan juga di perempatan jalan ada anggota kepolisian yang berjaga-jaga guna untuk mengurai kemacetan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jalan Raya Cokro masih tetap diwarnai dengan kepadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi saudara, ini merupakan situasi yang biasa terjadi ketika bulan puasa, saudara. Nah, ini karena salah satu faktornya karena di Jalan Raya Cokro, nah, itu di seputaran atau di bahu jalan itu banyak sekali pedagang PKL yang menjual makanan untuk berbuka puasa atau takjil, saudara ya. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan, saudara bisa mengambil jalur atau alternatif lain untuk tidak melintasi ruas Jalan Cokro. Nah, untuk mengantisipasi atau mengurai kemacetan yang terjadi, saudara, kita bisa melihat tadi Kapolres Probolinggo Kota juga memberikan rasa nyaman tentunya kepada warga kota dengan menerjunkan seluruh personilnya yang tadi terpantau hampir di setiap perempatan jalan, di titik-titik yang banyak menimbulkan keramaian. Juga kita lihat personil dari Kapolres dari Polres Probolinggo Kota melalui Satlantas juga kita bisa melihat turun langsung ke lokasi guna mengantisipasi atau mengurai ketika terjadi penumpukan kemacetan kendaraan yang berlebihan. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Kabarnya baik, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Pak, ini menjelang berbuka puasa. Nah, saya lihat ini banyak sekali personil yang turun ini. Betul, Pak. Karena mengingat tiap sore harus mengalami kenaikan. Oh. Ya, padat. Jadi kita tiap personil pengaturan supaya tidak terjadi kemacetan. Untuk bisa mengantisipasi dan mengurai tentunya, ya. Betul, betul, Pak. Untuk di Raya Cokro saja berapa personil itu? Kita siapkan untuk kegiatan pro sore hari itu mulai dari simpang Pati Kecapan, lanjut Pahlawan, Surya Cokro sampai Gedak Sirang, Pak. Oh, gitu ya. Termasuk yang di Analis juga kita siapkan sendiri. Ini sampai berapa hari ini? Setiap hari ya? Setiap hari, Pak. Sampai menjelang Ramadan Lebaran. Lebaran ya. Oke, baik. Terakhir dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Sujono, Pak. Oke. Selaku? Selaku PS Kabupaten Lantas Probolinggo Kota. Oke, makasih.